Nah guys, anak kandang aja udah pada dapat kaos The Hakimsnya. Mau, masih banyak kok. Makanya subscribe The Hakim Channel sekarang juga. Dikit lagi 10 juta. Let's go. Yuk, sini. Hai, assalamualaikum guys. Sini kecil. Nih ada Jaki. Jalu sini. Nah, kita lagi ada di Bintang Tani. Bareng Kang Arif. Sehat? Alhamdulillah sehatnya. Sehat. Sepi, udah pada laku kemarin pas lagi kurban tuh, alhamdulillah guys. Alhamdulillah habis ya. Salim dulu. Assalamualaikum. Gimana anak sehat yang kena itu merak? Sehat. Jadi kemarin tuh pas main ke rumah, pas kita lagi syuting klip Jalu, anaknya Om Arif itu meraknya tiba-tiba nyomprok ke muka. Aman tapi? Aman, gak nyampe seminggu kok kering. Oh alhamdulillah. Tadi kita baru dari kelas ada ini, ada PO, ini PO juga. Ini stok baru semua nih ya. Oh iya? Alhamdulillah ini udah laku lagi ya. Ini tuh baru juga? Baru laku. Baru datang udah laku buat kurban tahun depan. Ya Allah. Jadi orang-orang itu pada pesen dari sekarang? Iya. Kalau beli sekarang terus ntar tahun depan biar nambah lele-lele? Kita inkulitin semua, biaya perawatan, biaya pengiriman. Apa? Oh dia pengen gendong beri. Iya itu beri. Yes! Tadi pengen gendong. Tuh, ngintip-ngintip. Emang ini segitunya. Beri! Lucu banget kan? Beri, sini beri! Beri! Dia udah tadi pengen beri. Ada, Jenny tuh, Jenny. Jenny udah nyampe sini duluan juga. Sini, Jen. Udah lihat berinya? Udah. Gimana? Lucu kan? Lucu banget. Tuh Jalu, siap Jalu. Tuh. Si Jalu nilai. Tuh. Beri. Itu juga. Beri. Montok banget ya. Tuh. Sama Bella kecilan ini tapi buntut ini. Iya ini nih. Warnanya sama. Warnanya sama. Sama. Bella lebih pink. Sini. Ya udah lepasin aja deh. Wait. Aduh. Ya udah gimana dia aja udah. Ya udah gimana dia aja. Berry. Keluarin aja betinanya. Berry sini. Tuh, Jalu sini. Ngeliat orang tuanya sini sama kakaknya sini. Satu, lihat ya. Satu, dua, tiga tuh. Wah. Wow. Oh, lucu. Sini. Sama keluarganya dulu kita lihat keluarganya Berry. Iya, lebih pendek Berry. Ih ngumpul banget, ya Allah lucu banget. Kakaknya cowok ya kakaknya? Iya cowok. Wow, Kang, jadi si bapaknya Berry itu jadi kemarin dikurbanin sama orang? Ya. Oh guys, si Berry udah jadi yatim. Ini kakaknya, bentar dulu, gini segini. Si itu segini gini rendah dikit ya? Iya. Di rumah udah ada betinanya. Ya, si Bella. Bella, nih ya. Lihat nih. Tuh. Oh. Jebur. Enak banget itu karena segede lebih rendah dari ini ya. Di antara Oh, tanduknya ke bawah. Tapi ya? Ini tanduknya akan ke bawah ya? Iya. Akan ke bawah. Kelihatannya. Karena ibunya gitu. Iya. Tapi nanti hati-hati aja kalau kena mulutnya atau kepalanya harus dipotong. Karena bisa nabrak nusuk kepala sendiri. Oh, kalau gini tapi rata-rata gini juga ada ya? Iya. Coba. Itu ibunya, ini bapak kakaknya. Itu tuh Ber. Tayang sini. Kamu ini panik ya tadi ya. Gak mau digitu-gitu kamu mah ya. Iya. Hello. Coba kakaknya dibawa keluar biasa ikutan. Tuh. Jalan. Lucu gak Jen? Kudanil. Kayak anak kudanil bunyi. Ber. Berry dan Bella. Oh, Berry kehilangan teman-temannya yang sebelumnya ya? Iya benar. Sempat ini kan sapi kan sempat kosong. Dia diem aja. Galau juga tuh kan bener. Iya bener. Hati-hati Berry itu. Ya Allah. Janoko juga gitu. Janoko juga. Ya, galau banget. Iya teman-temannya hilang semuanya ya. Iya. Ber.
Tapi kakaknya kok lebih pink ya? Makin dewasa makin pink. Oh gitu. Ya. Waktu lahir mah putih, putih polos. Oh lahir putih. Ya. Makin lama makin pink. Betul. Makin tua makin pink. Ya, makanya terus makin kenceng kulitnya juga makin pink. Oh, ya, kalau makin bulat nanti makin pink lagi. Terus si Berry juga itunya masih gondrong ya rambutnya ya? Ya, makin tua ya. makin jarang. Ya, makin rontok. Kalau yang kakak bapaknya si Berry kan bisa dibilang bulunya tuh dikit banget. Ya 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 ya. Oh. Tuh ibunya tuh bantet banget. Hati-hati, ibunya tuh. Hati-hati, ibunya susah ngerem. Kayak tanduk ibunya bagus banget ya. Nah nanti tanduknya juga mirip ibunya ya, kalau ini turunan ini mah ya. Iya. Gini ya. Iya. Wow. Makin turun itu perutnya. Apa? Hamil. Iya, hamil. Iya. Lebih cepat daripada sapi kalau kebo. Maksudnya? Beranak. Berapa lama? Di sini tuh hampir setahun sekali. Setahun sekali? Enggak, hamilnya berapa lama? Sekali. Sama kayak sapi, 9 bulan. 9 bulan juga. Nah. Kebo tuh bisa hamil umur berapa? Sekitar 9 bulan lahir. Betinanya hamil, mulai kawin. 2 tahun? 2 tahunan ya? 2 tahunan. Betina 2 tahun jantan bisa menghamili? Ya, kan itu kurang lebih sama sih. Mirip ya? Berry! Si Berry tapi kalau dulu banyak teman-temannya, dia lebih lincah, lebih jago, lebih ya. Lebih seru. Sekarang galau. Aima itu tadi di Soledad. Iya. Kemarin bapaknya di Pinang sama siapa? Orang Bandung. Munding, Munding bule. Ini sapi-sapi baru semuanya, banyaknya. Baru semua. Yang si Bella itu kukunya tuh sampai gini, Aladin. Oh. Jarang dikeluarin apa ya? Biasanya di tanah. Dulu gimana kandangnya? Tanah. Ya karena dia bukan di tembok, dia tumbuh terus kukunya. Nah, itu gimana biarin aja, entah lama-lama ke kiki sendiri. Itu yang biasa motong. Kumaha? Itu kan masih kecil. Kalau masih kecil sih aman, kalau sapi jumbo kita gak berani. Ya kalau itu mah Aladin mah. Ya, Aladin gini nih, gini sih. Alatnya kayak ini, gunting rumput. Cuma bentuknya kayak apa ya, gegep kakak tua, potong gitu. Bisa? Tuwani oge, tuwani oge, siun. Belum dikalu. Siun, oge. Tapi jinak juga sih. Mirip jeng si Berry. Jan, sini Jan, ukuran itu jadi segimana sih Bella tuh? Di bawah dia, di atas Berry ya? Iya, di atas Berry. Oh, ini mama yang soda-soda ya, yang kemarin. Iya, iya. Bella lebih tua, jadi dia dapat perawan tua. Kalau kebo tuh di sini makanannya apa? Sama kayak sapi. Rumput. Rumput. Comboran nggak? Comboran. Comboran kering. Pas apa? Kalau si Berry mah apa aja? Dia ada sapi yang nggak habis sama dia dicemilin. Hah? Kan kagak diikat. Oh iya. Kalau lagi motongin singkong nih malam, kagak kelihatan si Berry di mana. Kalau udah mulai motong singkong, tiba-tiba muncul ya. Minta disuapin. Itu nggak pernah diikat sama sekali dari kecil? Nggak. Ntar di tempat kita gimana kandangin, kasihan ya. Gak usah dikeluh dulu lah dia mah. Biar aja, iya. Nah, tapi kalau dikasih yang fermentasi dia udah biasa belum? Udah suka kan ya fermentasi dia? Udah. Ber, ke Pak ke itu Ber. Dia mah harus ada pemancingnya ya. Sambil susah lapangan. Banyak orang? Iya. Oh, banyak orang. Coba dilihat dulu. Oh, di sini jadi suka ada kunjungan dari sekolah-sekolah juga ya? Iya. Melihat sapi dan mainan. Betul. Ya Allah, guys. Sambil nunggu lihat. Sepi, gue baru sadar. Ini kan kemarin tuh ini banget tuh lihat tuh. 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 Ini kan kemarin penuh sepenuh-penuhnya. Kosong, alhamdulillah, ikut bahagia. Terus kita sambil lihat aja, sambil lihat-lihat. Sambil nunggu ke sana. Lihat-lihat dulu ya. Kemudian di daerah sini. Ini oh ini mah bukan kemarin juga ya. Ada juga deh kemarin. Di sini ini tinggal ini sapi baru semua. Ini sapi baru semua. Iya. Ini betina sisa 9 ekor. Naon teh?
ini yang belum cukup umur sama yang ekornya buntung. Guys, masya Allah, lihat deh. Iya. Tuh, ini dulu inget gak sih kesini? Ini penuh. Ini sisanya 9 ekor. Sisanya ya. Apa sih? Tapi ya anyway, ini sapi Madura itu kan kemarin gue baru pertama kali nyobain si Rawing. Itu bagus banget kan, punuk semua sapi dikumpulin. Iya. Semua punya kelebihan kelebihan tersendiri. Ini tuh beneran sekel banget ya. Sekel banget, padat banget ya. Iya. Ya itu kembali lagi ke selera. Selera ada yang suka lemakan, iya. Ada yang daging pure, iya. Ada yang campur dan lain-lain ya. Waktu yang sapi yang si Rawing itu lebih kecil daripada ini ya tahun kemarin. Si Rawing juga sama dari tahun kemarin. Oh gitu. Lebih kecil daripada ini. Pesanlah yang bagusannya. Siap. Kemarin juga bagus. Yang lebih kemarin gede. Tuh, yang kayak kemarin tuh. Ya, yang berotot ya. Siap. Amin. Kalau nemu. Hai saya. Ih, seru banget. Coba kita lihat lagi yang lainnya. Mau beol tuh kalau gitu tuh. Tuh is aserot rasa. Mukanya. Mukanya gini. Sini, sini. Sini. Yuk, bawa ke lapangan. Yuk, merasisi dulu. Udah pernah. Ya, lu udah pernah. Iya. Kemarin ada yang lahiran, A. Yang ini nih. Yang ini? Ya, dikenyot sama si Berry. Masya Allah, si Berry. Tapi induknya nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Susu kalau suruhnya dikenyot. Tapi si itunya, maksudnya si... Betinanya. Si ibunya nggak... Enggak marah. Biasanya kan bisa marah ya? Kalau biasa diperas enggak sih. Oh. Karena kan dia kan keberatan susu juga, emang perlu dikeluarin. Si Berry ikutan nyenyot juga. Ya Allah. Nih, kalau sapi FAT emang kalau itu tuh emang seperti kurus ya, emang gitu ya? Jadi semua nutrisinya keserap buat susu. Eh, merah susunya di sini? Ya. Di sini? Ya. Coba deh sekali. Ya, Mang. Jadi kalau sapi perah itu sama juga 2 tahun bisa dikawinin. Iya. Terus menghasilkan susu itu ketika sudah melahirkan bayinya. Iya, betul. Dan itu bertahan susu itu produksi terus sampai berapa lama? Sekitar 2 tergantung jenisnya sih. Kalau jenis sapi potong itu biasanya 1 tahun kurang udah. Oh, sapi potong juga keluar susunya juga ya? Keluar. Oh iya. Tapi kalau khusus FH, iya, dia produksinya berlebih. Bisa 1 tahun lebih. 1 tahun. Susu. Satu harinya berapa banyak? Kalau ini kan udah silangan banyaknya nih, ya. Kalau ini 3 ekor cuma 20. Satu hari? Satu hari. 20 liter? Ya. Selama 1 tahun? Enggak, per hari. Makin ya. Lama makin turun. Oh, ya. Oke. Sini. Nanti sudah turun, dikawinin lagi. Mimi yang di rumah gue itu berarti itu sapi FH asli ya? Yang si kecil yang hitam putih, lihat ya? Kalau FH asli, nggak susah sih dilihat langsungnya. Oh, oke. Harus dilihat keturunan. Oh, berarti ntar kapan-kapan kalau si Mimi udah dewasa, kawinin, punya anak, perah susu tiap hari, terus seru tuh. Uy, itu program masa enak depan, itu mah seru-seruan guys. Dan juga kalau temen ada yang satu hari, satu ekor 20 liter. Dia murni. Oh. Ya, di sini 3 ekor, 20 liter. 3 ekor udah 20 liter, iya. Oke. Ya, coba-coba. Coba-coba kayak gimana, coba-coba kan. Pelan-pelan dipijit. Nah. Kamu udah pernah jijik. Coba ya, coba menerim. Ih, bisa gua. Keluar susu. Dikenyot juga keluar. Coba. Ayo, sekali. Enggak. Ayo, sekali. Coba. Ayo, ih. Aku punya seekor sapi. Oh. Aduh. Atau sini tok, nah si Ato ta. Si Ato biar cepet dewasa sini. Sini. Suhut sok, tiluhur ke handa ta. Bro. Ya. Kenceng banget tuh tok. Lu udah jago tok. Make hati tuh tok, tong kenceng-kenceng deui. Hah? Belum, masih bujangan, ting-ting. Tapi jago mana nih, aneh udah makan mana? Loba merencana. Itu udah mah tadi biasa. Coba aneh.
Nih jen. Nih jen ini. Latihan takutnya si Bimi tiba-tiba kan beranak punya susu. Pada jago ya. Enak-enak. Kayak aja susunya gitu. Susunya enak. Iya. Tuh. Penasaran tapi gak. Coba. Cepet-cepet. Coba. Bareng om Jani yang sebelah sana, jalur yang sebelah sini. Iya. Siap. Tuh, dua, tiga. Enggak aja. Ayo. Pencet aja, pencet. Nah. Yuk. Wah, alhamdulillah. Guys, yuk. Udah lihat, iya. Iya. Jalur, iya. Ada yang marah sana. Yaudah oke, yuk cus kita langsung ke lapangan bawa si Berry. Halo, assalamualaikum. Iya. Jadi guys di sini tuh di bintang-bintang itu ada outbound-nya juga tuh, ada gitu-gitunya juga. Nanti Jalu mau main katanya sama Jaki. Jaki mau naik sana? Mau? Nih sebelum sana lihat deh. Ini guys, masya Allah, sepi banget. Kosong. Ini kosong, sekosong-kosong-kosong, sekosong-kosong-kosong-kosong. Tuh, sekosong-kosongnya gila luar biasa, masya Allah. Seneng deh, aku ikut bahagia banget. Nah, lihat deh. Tuh. Wow, hati-hati anak-anak pinggir. Anak pinggir. Minggir. Tuh. Si Berry mah gitu loh. Udah di sini aja. Tuh. Nah, sampai cicilan. Tuh. Wow. Kui. Tuh. Wow. Hati-hati, Pak. Senang banget. Happy banget. Iya. Iya, kok Berry enggak? Baru pertama setelah kurban di kesinin lagi. Oh, makanya. Mungkin habis galau. Nah, happy lagi tuh. Happy lagi. Kok itu enggak akan nabrak. Karena tiang tuh. Yang ini tuh yang bola. Tuh, cantik banget sumpah, masya Allah. Si Berry diproduksinya di sini ya? Di kolam ini. Diproduksi mesti? Kawinnya. Oh. Kawinnya tuh harus sambil nyebur. Enggak kan? Kita enggak pernah lihat tubuh kawin sih ya. Kemungkinan di air. Oh, kemungkinan di air. Iya. Astagfirullahaladzim. Hey. Iya. Jen. Jen ke temennya. Wah, tuh gemuk banget ya, bulat banget ya, kayak piglet. Astagfirullahaladzim. Waktu pengiriman sapi, dia kerasa banget ya. Maksudnya? Ikutan naik truk. Hah? Cuma diturunin, kakak boleh ikut ya, bengong. Pengen ngikut. Lu pengen ngikut teman-temannya? Ya, terutama masih Santoso itu, kan dia nempel banget sama ya, Santoso. Ya. Aduh, sayang banget, kasihan. Tapi ya udahlah ya. Jadi kita pulang tuh, penonton pada nyuruh tuh, Berry di semuanya. Jadi, ya sudah lah. Kita nikmatin dulu ya, ntar kita diskusi sama Kak Arif, Berry diperbolehkan nggak dipindahkan kandangnya, diadopsi, di apa lah, dipinang, supaya jadi anggota Dakim. Nanti kita obrolkan, kita nikmati aja dulu ya Kang ya? Siap. Ini Jalu Jaki kita pengen main, yuk kita lihat. Jadi di bintang tanya itu gimana? Ini tuh ada outbound. Sebenarnya ini kan peternakan biasa.
cuma karena banyak permintaan, kita juga punya sekolah, banyak sekolah, awalnya bazar di sini, ada bazar, anak sekolah sini buka bazar, banyak yang seneng ternyata kita buka bazar di sini. Terus buat playground, buat flying fox, di sini banyak yang edukasi peternakan, anak-anak sekolah. Oh. Iya. Jadi akhirnya sekolah-sekolah lain itu pada datang sini buat outbound juga. Ya. Oke. Okay. Tayangan Jalu Jaki main di outboundnya Bintang Tani ada di Dahakim Senior selengkapnya ya. Oke. Okay. Yuk. Siap. Kita lanjut dengan kebonya. Tapi yang mau lihat Jalu Jaki main outbound ke Dahakim Junior. Oke okay guys, tadi kita udah main flying foxnya bareng anak-anak. Nih sekarang saatnya kita beri. Dari sepanjang tadi kita main, gue sambil ngobrol juga sama Kang Arief. Tadi kumaha Kang? Kandangnya udah siap belum? Kandangnya udah siap. Nih hari ini hari pertama si Bella di kandang. Tadi udah diberesin juga nih, kandang udah dibersihin. Cuma pernya ini doang. Jadi si kolam ini harus dikuras setiap hari guys. Jadi soalnya kayak gini tuh. Ini padahal baru kemarin sore dimasukin si Bella, langsung kotornya kayak gini tuh. Jadi si kotorannya itu tuh dia tuh pup di kolam. Jadi tuh si kolam itu cepet kotor guys. Tapi satu kandang berdua boleh nggak dia? Lebih betina? Bagus. Oh, kenapa lebih bagus? Dia koloni. Oh, kalau sendiri justru dia kesepian? Ya, benar. Ah. Dia lebih koloni daripada sapi kalau kebo. Dan katanya lebih pintar, benar nggak sih? Tahu nama? Lebih pintar, ya. Tapi kalau tahu nama belum... Belum coba? Sih. Ya. Oke, oke. Okay. Terus kalau BO katanya, ini teori si Jenny nih. Ya. BO kalau udah satu tempat, tempat itu terus benar? Ya benar. Benar. Ya benar. Terus hobi banget ngejebur gitu, rendam gitu ya? Ya. Oke. Okay. Biasanya kadang cuma kelihatan hidungnya doang. Huh? Bisa gitu, bisa gini gitu. Ya kadang benar-benar tenggelam kayak apa ya? Kayak udah nih. Gak kelihatan. Kayak udah nih. Cuma gelbek-gelbek doang. Oh, gitu beneran namanya. Gelbek-gelbek tadi. Ya udah kok gitu. Gimana nih? Gimana bro? Sikat guys. Ya kita masukkan Berry ke truknya. Bismillah. Halo Jalu Jaki. Hey, Ibu, Bu, minta izin ya Bu. Bu, minta izin. Dengerin dulu. Ini anaknya, Ibu kan lagi hamil. Itu yang si Bella, ibunya juga lagi hamil lagi. Dipisah. Iya, sekarang juga ini juga lagi hamil. Anaknya juga dipisah. Ya sudahlah ya. Emang udah sapi juga. Ini tuh lahir tanggal 7 Januari ya? Ya betul. Jadi si Berry itu lahirnya tanggal 7 Januari, berarti ini Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. 6, usianya 6 bulan. 7 Januari, kalau gue kan anniversary tanggal 7 Juli. Nah, anniversary gue tuh kemarin tuh ada kejutan. Kejutan gue mau ke Afrika, guys. Tayangannya ada di Dahakim Story ya. Nonton linknya juga ada di bawah. Kejutan gue ke Afrika bareng si Beta. Beta dan juga kameramennya sih nggak ada di sini ya. Iqbal yang di bawah ya. Ini Ali sama Arkan BT. Oke. Sip, kalau begitu ini kita proses masukin aja ya. Siap. Gimana caranya? Itu masih ada kerangkengnya. Oh iya, turunin dulu. Ya udah. Turunin dulu. Turunin dulu atau ini arahin ke sana dulu? Ya, enaknya di sana udah siap sih. Jadi kebonya langsung naik. Oh, oke okay, ya. Oke. Okay. Oke, okay, ini kan kemarin kita juga pinjam kandang jepit buat kurban. Kita kembalikan sekarang. Yuk kita turunin dulu. Hey guys, bismillah. Bismillah ya Kang ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nuhun mudah-mudahan kepercayaannya luar biasa. Semoga berkembang biak. Berkembang biak, ya. Subur. Amin, 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 amin. Huh, happy gue karena
sudah ada pasangannya, kok ada satu tuh kayak gimana gitu ya? Ya benar. Lega juga kan karena gue udah ada pasangannya ya? Ya, sesuai fitrahnya lah berpasangan. Ya benar tuh. Kebo aja berpasangan dan sah, masa lu kumpul doang? Yuk lanjut. Ri, lu ngit si Berina. Guys, Berinya hilang. Mana si Beri? Di mana Kak Berry? Tuh, lagi ikut makan tuh. Dia memang sebebas itu ya? Iya. Dia nggak punya kokopan, A. Semuanya bebas dia. Huh? Jadi dia nggak punya tempat makan? Nggak. Berry! Lu jadi mandi sebentar. Ah, ini yang beli ini terinspirasi dari A. Huh? Beneran? Jadi dia berkurban itu bukan cuman motong bagi-bagi. Jadi dia pengen punya peliharaan sapi di sini. Jadi dia secara berkala ke sini. Iya, betul. Dia ngeliat proses perkembangannya pas penyembelihannya dia lebih lebih rasa pengorbanannya. Sebelum ini dia ya beli Jackson. Oh, yang berotot itu. Yang Jackson. Iya, itu udah habisin lagi. Wow, nangis itu, A. Kan dia kirim ke pesantren. Heboh satu pesantren. Ada videonya ya? Ini ada videonya guys, ketika Jackson salah satu sapi masuk di sini ya. Dikurbankan oleh seseorang ya. Dikurbankannya di pesantren, semuanya nangis ikut merasakan karena ikut pada ngerawat juga. Berapa ya, lama betul. Dia ngerawat? Ke awal Ramadan. Cuma sebentar. Dia pengen ngerasain full dari sekarang. Ya awal Ramadan dia pelihara sama dia. Bukan. Mulai booking di sini. Sininya. Ya, tapi dibawa ke sananya dirawat di sini. Oh. Iya. Nek. Ya. Dari Jackson ini, Jackson ya? Itunya tuh anak muda. Ya. Usia 27 tahun ya. Ya. Kurban 1,2 ton lebih. Bukan, Jackson tuh yang paling berotot. Oh, yang itu. Iya. Yang si Belgian yang dulu. Yang suka loncat-loncat. Iya. Nah, itu di sana dan penyembelihannya juga dramatis juga. Betul. Sedih semuanya dan itu melihara tuh dari semenjak Idul Fitri. Di sini dulu Ramadan. Iya. Ketagihan. Sekarang ya, dari sekarang. Dia sebelumnya emang udah kurban sapi, cuma baru pertama kali merasakan benar-benar hikmat berkurbannya lebih berasa karena ngelihat proses perkembangannya. Padahal cuma berapa ya? Hampir 3 bulan. Dari Ramadan sekarang pengen nyoba full 1 tahun. Tapi peliharaannya di sini. Iya. Balik sini. Iya, betul. Oke. Alhamdulillah guys, Tayang Da Hakim tuh ngasih motivasi tersendiri ya. Iya, alhamdulillah. Oke. Okay. Non muslim juga baru nyampe langsung ngechat saya. Mas, ini ada yang lebih gede lagi ya. Saya kira kecewa karena kurang gede. Ternyata buat tahun depan pengen yang lebih gede lagi. Non muslim. Non muslim di sini ada 2. Oh. Ya. Ya. Oke. Tahan dulu, tahan. Langsung naik si Berima dah. Tahan. Tar. Kita cerita Jacksonnya nanti kita lanjut. Ber, maju Ber. Masuk Ber. Masuk Ber. Terus. Udah Beri. Yang ini aja naik, ikut naik nanti. Nah. Kayaknya dia mah nggak bisa ditarik deh, dilepas aja. Kalau ditarik dia berontak. Ya, coba. Giliran digiring aja. Naik, dia ikut naik. Biarin aja dulu, Santai dulu aja, lepas dulu. Kabur, si Ben kabur. Jen, kayak kemarin aja sistem giring ini mah. Nah, terus. Tapi kok ibunya jago sih, pinter. Udah dikaluh. Iya. Udah. Dong dah. Sisa. Nah, ya dorong. Ya. Kembali guys, kayak si Bella juga nih. Deket aja kali. Nih.
Oh, ayo Ber, naik Ber. Ya, tarik telurnya semua. Beri. Ya. Ya, bunga. Giliran sapi mana yang naik? Sini Ber, Ber, keluarga lu sini Ber. Jangan keras kok dia mah. Semakin keras dia semakin ini. Semakin gak mau. Ini teman-teman baru kamu. Kamu ada teman baru lainnya juga sana yuk. Yuk sek. Yuk sini yuk. Tuh. Kuncinya di sini loh. Aduh. Yuk sini. Sini yuk. Sini sini nak. Yuk yuk sini sini. Nah. Nah, nah biarin aja biarin. Udah jangan ditarik-tarik. Si berinya. Ya, naik. Naik. Jangan terlalu dipaksa. Dorong-dorong lagi, Kang. Biarin. Coba aja dulu, sendiri dulu. Di jaga aja. Dikitin aja, jangan dipegang. Terus. Terus. Naik, Mang. Mawang. Gak apa-apa, Nak. Tuh, go. Ayo, sini, Nak. Diketanduk kuat, apa? Ngelawan tenaga nama. Ya. Nah, digiring nih, giring-giring nih. Naik, nah. Ya. Ya, nah, naik. Buru. Ya. Dorong, buru giring. Dorong. Kamu ikutan gini sini. Jalur. Yeah. Oh. Maaf. Ayo nak, asbazim. Oke. Kakinya, nah terus. Lain, salah. Balik deh, Nah, diikat lagi. Diikat dulu. Udah, ini udah aman. Nah, yang di atas diikat. Tenang. Ini tutup. Dia miring, eh. Ini salah, gue harus ke bawah dulu. Di dalam, Li, gak ada, Li. Dari dalam aja, lu ngapain di sini. Tenang, sayang. Uy. Nanti dulu. Tenang, Nak. Soalnya bisa ngolong. Kita dikenalin lampu sama Pak. Tenang, sayang. Udah. Tenang. Gak apa-apa. Iya. Dia makhluk sosial, soalnya di sininya dia. Oh dia. Iya. Udah sayang. Tenang. Tuh makan aja. Makan. Tuh. Sama Jenny. Kalau dia, kumaha tuh ya teh. Kalau dia jalan, besok mah tenang. Oke guys, ini udah tinggal dibikin tenang saja sama Jenny. Udah oke. Siapa tuh biar gak terlalu lama. Yuk. Yuk, cus.